그래서 그런지 교회 갔을 때가 마음이 제일 편해요. 음. 아. 네. 근데 그 당시에 그뭐 10편, 91편도 있고 뭐 30편도 있고 한데 네. 그때 그 다윗의 고백이 전 너무 와닿는 거예요. 네. 네. 진짜 그때 그 자기가 얼마나 힘들었으면, 음. 얼마나 감사했으면, 네. 그리고 얼마나 좋았으면 그렇게 고백을 하나 싶은 거죠. 네. 그래서 저는 그래서. 새벽 기도를 매일같이는 못 가요, 사실. 뭐 일정도 있고 하니까. 근데 네네. 못 가더라도 웬만해서는 교회를 가요. 예. 그게 너무 좋아서. 예. 진짜. 그러면 저 그냥 왔어요. 하... 네. 뭐 왔다고. 그냥, 그냥 정말 말씀드리고 그냥 와서 그냥. 음... 그 가면 그 수의 아저씨들께서 집사님들이 다 이렇게 을다 열어주세요. 예. 어, 바로 그냥. 원래 안 열어주시는. 예. 잘 모르겠지만 아무튼. 예. 열어주시면 그냥 좋았다고. 음... 근데 오늘 제가 이런 일이 있었네요. 근데 뭐 그냥 막 그냥. 너무 좋다고 가, 가끔 이렇게 있다가 잠들어요. 음. 그래서 <laughs> 그냥 네, 이렇게 네. <laughs> 너무 좋아요. 아. 그랬던 것 같아요. 그래서 좀뭐 특이하게 보일지는 모르겠지만. 예. 네, 래서네 아. 시편 2 7편4절입니다 음. 내가 여호와께 바라는 한 가지, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 여호와께서 환난 날에 나를 그의 초막 속에 비밀히 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위에 두시리로다 아멘, 아멘. 아멘. Choi Siwon atau biasa disebut Siwon lahir 7 April 1986 adalah penyanyi, aktor dan model dari Korea Selatan. Kamu pasti kenal dia deh. Sebagai anggota grup musik Super Junior, selain itu dia juga sering main di drama-drama seru seperti She Was Pretty dan My Fellow Citizens serta film Dragon Blade. Selain sibuk di dunia hiburan, Siwon ini juga peduli banget sama orang lain. Dia jadi duta UNICEF loh. Karena kebaikannya dan popularitasnya, Siwon jadi panutan banyak orang di Asia. Sahabat Alkitab, Siwon itu orang Kristen. Dia sering banget cerita tentang Allah di media sosialnya, dan aktif banget di gereja. Sebagai duta UNICEF, pekerjaannya juga sesuai sama ajaran agamanya untuk menolong sesama. Nah, dari acara Tokyo tadi kita bisa belajar banyak hal baik dari Siwon, meskipun sibuk banget syuting dan manggung, dia masih sempatin buat ke gereja, loh, berdoa dan baca Alkitab. Siwon bilang kalau dia jadi lebih tenang kalau udah ibadah. Ada dua masmur yang disukai Siwon, dia sebutkan pertama Masmur 91 dan kedua Masmur 30. Mazmur 91 info buat kita-kita nih, salah satu mazmur yang paling banyak disukai orang dan mungkin juga adalah mazmur favoritmu, yaitu tentang Allah adalah perlindungan dan benteng kekuatan bagi orang percaya. Ayat pertamanya bunyinya gini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ini kayak doa minta perlindungan ke Allah. Di situ kita diajarin kalau Allah itu kayak benteng yang kuat banget ngelindungin kita dari segala bahaya. Nggak cuma itu, Allah juga janji bakal selalu ada buat kita, kayak sahabat yang sejati. Jadi kalau kamu lagi takut atau sedih, kamu bisa baca juga Mazmur 91 buat inget kalau Allah selalu siap buat bantu kamu. Pokoknya Mazmur ini ngasih kita rasa aman dan tenang banget. Mazmur kedua yang disebutkan oleh Siwon adalah Mazmur 30, sebuah mazmur ucapan syukur kepada Allah karena kesembuhan dari sakit atau ancaman kematian. Betul ya, sakit parah bisa bikin seseorang jadi mati. Mazmur 30 itu ceritanya tentang seseorang yang lagi sedih banget, dia merasa kayak ditinggalin Allah dan hidupnya lagi susah banget. Tapi dia ingat kalau Allah itu baik dan nggak pernah ninggalin umatnya. Akhirnya dia berdoa minta tolong sama Allah, dan tahu nggak, Allah dengar doanya, Allah ngangkat dia dari kesedihan dan ngasih dia sukacita lagi. Jadi, Masmur ini pengen ngajarin kita kalau Allah itu selalu setia, bahkan di saat kita lagi susah. Sahabat Alkitab, kalau kamu lagi sedih, kamu bisa minta pertolongan sama Allah, kayak orang yang ada di dalam Masmur ini. Di bagian akhir dari talk show tersebut, Siwon juga berbaik hati untuk membacakan beberapa ayat dari Mazmur pasal 27, yaitu sebuah peneguhan iman dari seseorang yang sudah menerima penghiburan melalui ibadahnya. Ada ditulis di situ diam di rumah Allah seumur hidupku, kata pemazmur. Nah, Mazmur 27 ini adalah doa seorang yang sedang menghadapi masalah dan merasa takut, tapi dia ingat kalau Allah selalu ada buat dia. Dia yakin kalau Allah akan melindunginya seperti benteng yang kuat. Dia juga rindu banget bisa terus-terusan menyembah Allah di tempat ibadah. Meskipun ada banyak orang jahat yang ingin menyakitinya, dia tetap percaya kalau Allah akan menolongnya. Jadi, Mazmur ini ngajarin kita untuk selalu percaya kepada Allah bahkan saat kita sedang takut atau sedih. Sahabat Alkitab Siwon itu orang yang hebat, setuju ya? Dia sukses dan jadi artis terkenal, tapi dia juga baik hati dan peduli sama orang lain. Ini patut kita contoh. Dia selalu berusaha jadi orang yang lebih baik dengan cara ibadah, berdoa, dan menolong orang yang membutuhkan. Kita doakan terus yang terbaik dari Allah untuk Siwon dan keluarganya ya. Kamu bisa belajar dari Siwon untuk selalu menyempatkan diri beribadah dan melakukan hal-hal baik, meskipun kamu sibuk dengan beribadah, berbuat baik, dan menginspirasi orang lain. Kamu dapat memberikan dampak positif bagi dunia. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati, dan menyertai kita selalu.